Hai, kita akan membuat sebuah kartu ucapan untuk kirim ke media sosial untuk menyambut bulan Ramadan dengan menggunakan PowerPoint 2016 Home New. Lalu klik dari blank aja, blank presentation. Nanti kita setel 9 banding 16. Gambar-gambar bahan bisa dicari di sini di Pixabay untuk hiasan. Oke, kata mandala yang hiasan-hiasan ini. Nah, ini foto ya. Kalau untuk background ini bisa dipilih background. Nah, ini ukuran PowerPoint ini ganti dulu untuk setelan handphone. Klik ukuran slide size. Pilih custom. Custom itu artinya custom slide, custom sesuai selera atau pilihan kita. Nah, ini pilihan, ini udah disediakan on screen dalam milimeter. Kalau untuk dicetak, untuk di layar komputer satuannya pixel ya. Biasanya kalau untuk media sosial tuh 9 banding 16 ya, 720 pixel px ya, dikali tingginya 1280 pixel. Nah, gini ya, enter, pilih yang fit. Nah, ini tampilannya seperti ini. Oh ya, panjang. Kalau untuk kartu bikin kosong aja. Nah, ini pilih ke home biar kosong aja tampilannya, enak dilihat. Pilih yang blank ya. Nah, ini untuk background, mau background klik kanan aja, pilih format background. Backgroundnya biar nggak putih, misalnya mau background gelap dan emas ya, biar terkesan mewah. Background gelap itu klik format background, di sini ada solid ini hitam. Kalau gradient ini gradasi ya, gradasi. Kita pilih yang solid warna hitam. Ya. Kemudian kita pasang hiasan-hiasan atau mandala atau ornamen-ornamen ya. Picture from insert itu sisip gambar from device dari alat kita ini. Kemudian kita cari tunggu ininya file hasil-hasil downloadan tadi ada di file download. Nah, di sini ada downloadan ya. Misalnya mau pakai hiasan ini misalnya ya. Tinggal ini pilih yang berwarna atau yang ini misalnya insert. Nah, ini warnanya hitam ya, bisa diganti lebih terang atau warna ini. Ya, ini pilih warna. Nah, berubah jadi warna emas. Kalau mau dibikin ini aja dulu ya. Nah, nanti kalau mau dibikin muter atau bergerak tinggal diklik animation, pilih bergerak itu spin. Nah, ini bergerak tuh ya, berputar. Arah putarannya bisa diputar ke perlawanan arah. Nah, dia akan bergerak jika diklik. Nah, ganti supaya nggak tanpa harus diklik, ganti previous. Bergerak selama 2 detik mulai langsung mulai. Tapi kalau ini delay 1 detik ketika di show
Dia diam dulu, baru bergerak ya. Cuma 2 detik, terlalu sebentar. Nah, ganti untuk status WA 30 detik. Show. Tuh ya, berputar. Putar di sini ya, taruh sini. Kemudian buat satu lagi, insert picture from this device. Pilih misalnya yang ini. Taruh sini. Ganti warna. Nah, ini supaya dia ada di belakang, klik kanan, send to back, kirim ke belakang. Jadi yang depan yang ini ya. Gitu ya. Misalkan ini animasi berputar. Nah, ini ke kanan, yang satu ke kiri ya. Ini ke kanan. Itu ke kiri, nanti kalau di show kayak gini. Wah. Ya, ini harus diklik, jadi harus diklik. Nah, ini yang ini tanpa klik, dengan cara klik, ini on click-nya diganti dengan with previous selama 30 detik. Delay, tidak usah delay, langsung muter aja. Nah, gitu ya. Nah, untuk supaya cepat, pekerjaan cepat, tinggal di copy saja. Nah, ini tepat di pojokan bawah sini, ini juga di sini ya. Nah, gini ya, tepat di sini. Nah, gitu ya. Nah, supaya nanti secara diagonal dia ada dua ya, di select ini. Copy here, tuh ya, jadi dua. Zoom jauh supaya kelihatan ya. Nah, coba di show, tuh ya. Ini sudah hampir jadi. Kemudian sisipkan foto. Picture foto yang ini ya, yang orang yang akan memberi ucapan selamat marhaban ya Ramadan ya, maksudnya sama kucing juga boleh ya. Mana orangnya, nggak ada siapa, bagusnya nih kucing aja lagi. Oh, ini dia tadi hasil downloadan. Ini kalau mau dibikin bulat, tinggal ambil dari sini aja. Kalau mau bulat full
Nah, ini kan jadi aja menjadi lonjong ya. Insert shape alpha dan shift. Taruh di tengah, kemudian tempelin foto foto format shape gradient picture, jadi picture from file, insert picture from file, browse fotonya, masukin tadi orang Thailand kalau nggak salah ini. Nah ini ya fotonya, edit, size and position. Nah, ini kasih glow shape effect, glow glow option biar terlihat menyala ya. Kalau bevel biar terlihat tebal. 3D option ini bisa ditambah. Kena outline, kalau fill lagi ketutup ya. Nah, misalnya wujud kasih ucapan, insert text box. Draw, wah ini ya. So, Mr. Nas. Warna nggak kelihatan karena hitam, ganti warna emas. Mengucapkan berbahagia dan mengucapkan Ctrl C, Ctrl V. Ctrl A, hit. Ctrl A, marhaban. Ya, Ramadan. Home, cetak bayangan, perbesar.
klik kotaknya, perbesar segini. Nah, kira-kira segini. Pilih fontnya yang lekuk-lekuk ya, atau yang handwriting, tulisan tangan atau kuas. Great Vibes ya, Great Vibes itu. Ini dia ya. Marhaban ya Ramadan. Nah, sekarang tinggal dikasih animasi. Misalnya animasi bergerak dari bawah ke atas, klik animation. Wipe ya, wipe. Set. Nah, ini kecepatannya, ini ganti with previous duration 5 detik misalnya. Ya, show ya. Set, ini ya. Nah, ini bagusnya dibarengin dengan ini. Ini juga sama ya. Wipe ke atas ya, atau split terbelah keluar. Set gitu ya. With previous tadi berapa? 5 detik. Kemudian ini juga split. Ini juga split. Split keluar. Nah ya, ini on click-nya ganti with previous. Jadi tidak perlu diklik. Klik slideshow. Nah, ini ya. Nah, ini. Ini terlalu lama, 5 detik. 2 detik. 1 detik aja. Ya, hasilnya gini. Set ya. Nah, marhaban Ramadannya ini dibikin lama. Marhaban ya Ramadan ini setengah detik ya, dibikinnya 5 detik. Atau 30 detik. 15 lah ya. Lihat show. Nah, jadi lama ya. Gitu. Kalau udah dikasih musik, insert picture ya. Musik picture. Musik ini audio. Audio from my PC. Tinggal pilih. Ya, kalau mau diekspor jadi video file. Tunggu ya. Ini kasih musik aja beneran ya. Insert audio from my PC. Misalnya musiknya Oh My. Nah, ini musiknya, dengerin. Udah, musiknya jadi background tanpa diklik ya. Ini musiknya nih ya. Musik automatically ya. Kalau ini harus diklik nih, when click. Otomatis saja langsung gerak, langsung bunyi ya. Nanti disinggal di file export menjadi video, create video. Ini full HD untuk di YouTube, tapi kalau untuk ini juga di YouTube, kalau untuk handphone ini aja. Ucapan marhaban ya Ramadan. Oke,
tinggal saya pilih file MP4 di dokumen. Dah, saya taruh di desktopnya. Dah, sampai sini. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di komentar atau WA langsung. Nah, kalau udah, kita coba lihat hasilnya. Ini selama 30 detik sampai tulisan marhaban tadi 15 detik, total 30 detik. Jadi musik disesuaikan ya, musiknya Maher Zain kayak atau Opik ya. Kalau ini untuk contoh aja biar gak dikena klaim copyright. Oke, thank you for your attention. Selamat mencoba. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di komentar. Bagikan untuk menyambut gembira bulan Ramadan tahun ini dan seterusnya. Thank you for attention. Silakan subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.